know, I'm not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you just in the university, don't think about I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can train you, discipline you, and tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you're 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody paid us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I travel last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard. My team work very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea. And I look at everybody. Everybody say it is a good idea. I normally throw it to the rubbish. Because everybody say this is good. Then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do in a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day of tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life.
Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak doktor. Semoga Allah mudahkan segala urusan doktor. Doktor roket yang nak bantu aku sangat terasa. Allah mudahkan segala perjalanan doktor dalam membantu bangsa postgraduate student. InsyaAllah doktor, we all love you doktor. Assalamualaikum. Tangisan itu masih terdengar lagi. Adakah tiada siapa peduli? Sahabatku, bersabarlah dengan ujian Tuhan. Natijah keapaan kepahitan akan muncul kembali. Tangisan itu masih terdengar lagi. Tiada siapa peduli. Hadirlah ke dalam
Saya belajar di University of Cambridge, Dok. Alhamdulillah. Saya dalam proses menamatkan saya punya second year lah, second year PhD di University of Cambridge. Sebenarnya mobility kita agak terhad, di mana kita banyak perlu menulis secara masif lah, tetapi tak sempat. Jadi saya risau jadi begitu. Lepas tu dah 2 tahun setengah tu saya dah risau kerana thesis tu tak bergerak lagi. Tapi data dah ada. Jadi saya nekat untuk cuba cari program atau mencari seseorang yang boleh bantu saya. Dan akhirnya pada Disember 2019 ada lalu apa ni, satu ad Dr. Rocket ni. Saya sebenarnya tak pernah tahu Dr. Rocket ni, siapa Dr. Rocket, okay, apa program Dr. Rocket. Jadi saya tengoklah. Dan sebenarnya advertisement tu lebih kepada program sesi montok yang ada pada, saya tak tahu, saya ingat dia one off tapi lama-lamaan tahu, saya dapat tahu, oh sebenarnya benda ni ada, setiap hari ada dan saya lihat program ni adalah benda yang kenalah dengan apa yang saya cari. Alhamdulillah, memang saya telah ikuti Morning Talk tu sebenarnya daripada awal Januari tu, sebelum saya hadir program nak buat thesis. Jadi itu yang ada iklan lah, iklan dalam Morning Talk tu tentang program nak ubah thesis. Jadi itu yang saya terus nekat lah untuk join, dan saya rasa ini yang saya cari. Saya yakin benda ni boleh beri impact pada saya dengan program nak ubah thesis. Okay. Kaedah yang paling baik bagi saya adalah secara online. Jadi saya buka hati saya, buka minda. This is the best way untuk learning. Dan bagi saya, ini bukan untuk saya tau, bagi orang lain pun tak tahu. Sebenarnya this is the best learning medium ataupun mechanism. Jadi go through je, layan je. Baik, sebenarnya thesis saya tu dia sekadar berada di first year thesis. First year kita kita panggil first year review. Jadi sahaja yang ada 50 pages yang ada. Jadi selepas balik nak buat thesis tu, saya dah ada satu mentality yang bagus terhadap thesis ni. Dan menariknya, kita diajar tentang bagaimana rutin-rutin, contohnya 11 rutin pagi ya, 11 rutin pagi yang patut pelajar master PhD lakukan. Dia benda ni tak berat, dia simple je. Jadi bagi saya dia lebih pada latihan kepada diri kita lah untuk buat dia tiap hari. Dan balik daripada nak buat itu, macam terus buat lah. Dia 22 March 2020 kita terus buat. Okay. Dan saya rasa benda tu banyak impact lah kepada diri kita, kepada personal life. Okay, apabila saya hadir RIC 1 dok, jadi alhamdulillah achieve 197 pages. Jadi selepas RIC 1, saya terus buat second draft RIC 1 kepada RIC 2 dok. Saya berjaya hasilkan alhamdulillah draft ke-16 kalau untuk rekod pada siap pada 7 September 2020. Wow. Alhamdulillah pada 11 hari bulan lepas baru-baru ni, saya telah berjaya menyiapkan draft ke-25. Subhanallah, dahsyatnya.
now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest. The greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. He can't hit what he can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. He can't hit what he can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning. Thunder and jail. That's bad. When I say two, that's never third. That's never third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. Come on. I'ma show you. I know you got it, baby, but the man's in trouble. I'ma show you how red I am. I'ma show you. I'ma show you. How red I am. It's something to see. And the heavyweight championship is a destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. He can't hit what he can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. He can't hit what he can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. I can back up any word, and I'll whoop any man in the world, and I want anybody out there on TV to know it. I am the greatest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada pagi ini untuk lebih banyak kita melihat kebaikan. Untuk kita lebih banyak mendengar kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk lebih banyak mencatatkan perkataan-perkataan baik yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita minta, kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk lebih banyak melakukan tindakan-tindakan betul. Dan pastinya tindakan-tindakan betul yang kita buat saat ini kerana apa yang kita pilih. Kerana apa yang kita pilih dan apa yang kita buat keputusan untuk kita melihat apa, untuk kita mendengar apa dan untuk kita mencatatkan apa. Dan anda tak boleh rasa pelik jika sekiranya tindakan-tindakan anda pada hari ini tidak membuatkan anda capai apa yang patut anda capaikan. Dan anda patut lihat semula, anda patut muhasabah semula untuk anda melihat apakah yang anda lihat, apakah yang anda dengar dan apakah yang anda catat, kerana itu akan menentukan tindakan-tindakan yang anda lakukan setiap saat. So pagi ni berapa ramai yang nampak macam faham? Dan pagi ni kita gunakan perkataan muhasabah. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, anda sedar ataupun tidak, anda suka ataupun tidak, mohon untuk pagi ini bantu kami tolong catatkan sesuatu. Mohon untuk catatkan sesuatu. Okey, catatkan anda sedang berada di mana,
anda sedang buat apa, dan juga anda boleh catatkan anda menonton bersama siapa. Okey, itu akan bantu anda untuk ada energi, kerana apabila anda ada kemahuan ataupun nak tuliskan sesuatu dengan bermula daripada somewhere, okey, dengan hanya mencatatkan, menonton daripada Pendang Kedah, menonton daripada Tawau Sabah, menonton daripada Batak Rabit Perak. Ah, tuan-tuan, adakah engkau tahu dekat Perak ni ada satu kampung yang dipanggil sebagai Kampung Batak Rabit? Alright. So anda boleh catatkan anda menonton daripada mana, anda menonton bersama siapa, dan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda daripada universiti mana. Alright. So subhanallah, suka untuk saya share dengan anda pada pagi ini. Okey, sama ada anda sedar ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kurang daripada 10 hari. Kurang daripada 10 hari, kita akan melangkah ke tahun baharu. Okey, kurang daripada 10 hari, kita akan melangkah ke tahun baharu. Dan apabila setiap kali kita melangkah ke tahun baharu, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang melangkah ke tahun baharu dengan 1001 impian. Dengan 100,001 impian. Okey, dan akhirnya mereka hanya berimpian tanpa mencapai apa-apa pun impian mereka. Dan mereka hanya menjadikan rutin awal tahun baharu untuk mereka berimpian. Tetapi apabila kita tanya mereka, apakah yang telah engkau capai tahun lepas, tahun sebelumnya, tahun sebelumnya, tuan-tuan dan puan-puan, mereka hanya tersenyum dan mereka hanya berkata, sebenarnya tahun lepas, tahun hadapan, tahun bila-bila pun adalah sama. Ah, siapa yang pernah jadi macam tu? Okey, siapa yang pernah jadi macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan, kurang daripada 10 hari, okey, kita akan masuk ke tahun baharu. Yang membezakan jawapan kita di antara A dengan B adalah, tuan-tuan dan puan-puan, hanya terletak kepada tiga perkara. Okey, hanya terletak kepada tiga perkara. Berapa perkara? Tiga perkara. Dan tolong tunjuk orang sebelah anda tiga kepara. Tiga kepara. Tiga perkara. Okey, hanya ada tiga perkara yang akan menentukan siapakah you pada tahun hadapan. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Subhanallah. Okey, subhanallah. Subhanallah. Apa yang saya nak sebut adalah, okey, saya nak minta kepada para platinum yang menonton, mohon untuk anda catatkan hashtag we are platinum 50 kali. Dan kepada para platinum X, mohon untuk catatkan hashtag we are platinum X 100 kali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Sepanjang tahun ini, okey, sepanjang tahun ini, saya dan tim dan keseluruhan platinum, kami sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa yang saya tulis, apa yang saya inginkan, apa yang saya nak dan apa yang saya percaya tahun lepas telah pun kami capai pada tahun ini. Okey, dan apabila saya sebut telah pun kami capai pada tahun ini adalah, saya nak bagi anda faham apa yang kami nak capai tahun lepas, okey, seawal 2 bulan ataupun sebulan sebelum daripada masuknya tahun 2020, kami nak capai dan kami nak tengok ramai platinum yang akan viva pada tahun ini. Okey, yang ramai platinum yang akan viva pada tahun ini. Okey, dan kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kami telah pun capai. Okey, dan kami telah pun capai. Okey, di mana bermulanya awal tahun 2020, okey, salah seorang daripada platinum yang sangat-sangat super duper committed. Okey, super duper committed.
yang sanggup buat apa sahaja semata-mata untuk capai apa yang patut beliau capai. Dan beliau adalah siapa? Beliau adalah Dr. Nur Ashikin Marzuki. Okey, seawal 20 hari bulan 2 2020. Shikin Marzuki adalah insan pertama yang committed, super duper committed, dan beliau telah menjadi insan pertama. Okey, insan pertama setelah saya dan tim saya jumpa proses yang betul macam mana untuk kita bantu para pelajar master PhD, dan akhirnya Shikin Marzuki telah membuktikan bahawa proses yang kita buat, okey, telah bantu beliau untuk Viva seawal bulan 2 tahun 2020. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Dr. Shikin Marzuki mula Viva, ketika itulah kita mula lihat lebih ramai platinum yang telah menghantar notis 3 bulan. Dan apabila mereka hantar notis 3 bulan, okey, seawal bulan 1, seawal bulan 2, seawal bulan 3, bulan 5, bulan 6, bulan 8, pastinya nasib tidak sama. Okey, nasib dan situasi mereka tidak sama. Kenapa tidak sama? Okey, yang pertamanya atas kehendak daripada Allah Azza wa Jal. Tetapi, apakah tindakan-tindakan yang membezakan di antara A dengan B dan C? Mereka kesemuanya menghantar notis 3 bulan, tetapi yang membezakannya adalah tindakan mereka. Okey, tindakan mereka. Kenapa ada yang lebih cepat? Kenapa ada yang lambat sikit? Dan kenapa ada yang sangat lambat? Tuan-tuan, yang membezakannya adalah tindakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Kemudian, disusuli pula dengan siapa? Disusuli pula dengan Viva Cik Puan Mazidah Rejab. Okey, dah ramai lagi lah. Mazidah Rejab, Viva, kemudian kemudian tiba-tiba a few platinum yang Viva. Sehinggalah, tuan-tuan dan puan-puan, sehinggalah semalam, okey, sehinggalah semalam, okey, seorang lagi platinum telah pun Viva, dan beliau adalah Cik Puan Faridah Hanim. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila bercakap tentang mereka yang ada proses, mereka yang ada circle yang betul, mereka yang ada mentor yang betul, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya it's all about 3 perkara. Okey, itu kesemuanya saya boleh simpulkan pada pagi ini, ia terletak kepada 3 perkara. Okey, berapa perkara? 3 perkara. Baik, yang pertama adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cakap kepada anda, perkataannya adalah, okey, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai okey, uridu, nurid, ataupun dalam bahasa Melayu kita, kita panggil sebagai nak. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan nak ni nampak macam sangat-sangat simple, sangat-sangat biasa, common. Perkataannya nak, saya nak makan, saya nak minum, saya nak tidur, saya nak belajar, saya nak pukul orang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalimah ataupun words ataupun kalimah nak tu sangat-sangat-sangat simple. Tetapi tahukah anda, level, okay, level, tahap ataupun mustawa, okay, level nak you itu akan menentukan apa yang you capai. Okay, level nak you akan menentukan apakah tahap yang you nak capai. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, apabila bercakap tentang nak ni melibatkan emosi, nak ini melibatkan fizikal, nak ini melibatkan mental, dan nak ini juga melibatkan spiritual you. Tuan-tuan, kalau kita cakap, aku nak solat, aku nak solat, aku nak jaga solat. Tuan-tuan, berbeza ya. Aku nak solat dan aku nak jaga solat. Tuan-tuan, berbeza. Hasilnya berbeza. Kalau you cakap saya nak solat, you mungkin solat. You solat, mungkin solat. You mungkin solat. Tetapi mungkin you solat bukan di awal waktu. Okay, you mungkin solat dalam keadaan pakaiannya biasa-biasa sahaja. Okay, tetapi orang yang nak, aku nak jaga solat, tuan-tuan, ia akan memberikan result yang berbeza.
Maksudnya orang yang cakap saya nak jaga solat, maksudnya apa? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam semua keadaan, dalam apa keadaan pun, dia akan pastikan yang pertama on time, prepare sebelum, pakai pakaian terbaik contohnya. Tuan-tuan dan puan-puan, berapakah level ataupun tahapan skala level nak anda untuk selesaikan apa yang sedang anda buat sekarang? 1 hingga 10. Berapakah tahap yang nak anda buat untuk selesaikan, pastikan tahun hadapan anda akan masuk bilik Viva seperti Shikin Marzuki, seperti Mazidah Rejab, seperti Nur Hanani, seperti Farida Hanim. Okey, berapa ramai yang nak masuk bilik Viva tahun hadapan? Adakah apa yang anda buat sekarang membawa anda kepada untuk masuk bilik Viva ataupun tidak? Okey, so pagi ni berapa ramai yang faham? Okey, so pagi ni berapa ramai yang faham? Tolong komen, kami faham tak? Okey, dan saya mohon kalau anda faham, saya mohon kepada anda, mohon untuk anda tekan butang share. Bantu kami untuk tekan butang share. Okey, bantu kami untuk tekan butang share supaya lebih ramai dapat manfaat daripada apa yang kita share setiap pagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dan mohon untuk bantu kami buatkan watch party supaya lebih ramai dapat menonton apa yang sedang kita kongsi setiap pagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Kemudian, dan apabila kita hanya nak sahaja, tuan-tuan dan puan-puan, nak sahaja tak membantu. Okey, nak sahaja tak membantu. Sebab kadang-kadang kita memang nak, tetapi kita tak ada yang kedua, yang kita panggil sebagai percaya. Okey, percaya, believe. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak kemahuan yang tinggi, tetapi kita tak berapa nak percaya, aku boleh buat ke? Kita banyak bersangka buruk dengan diri sendiri, aku boleh buat ke? Bolehkah aku Viva tahun depan? Bolehkah aku dapat without correction? Tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak bertanya, boleh ke, boleh pergi ke, boleh buat ke, ada hasil ke? Tuan-tuan, ini salah, ini tidak tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya apabila kita ada kemahuan nak yang tinggi, mungkin levelnya 8, mungkin levelnya 7, 9 dan mungkin 10 dan mungkin 100 level nak kita. Kita perlu ada belief. Kita perlu believe yang kita boleh buat. Okey? Semudah, tuan-tuan dan puan-puan, kita percaya kita boleh bangun awal pagi. Okey? Semudah, kita boleh percaya kita boleh tidur awal. Semudah, kita boleh buat apa sahaja selagi mana benda tu boleh bantu kita capai PhD kita secara halal, kita akan believe. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkinlah pada pagi ini saya boleh minta kepada anda untuk anda nyatakan berapakah belief anda yang tahun hadapan anda akan masuk bilik Viva dengan sangat tenang, sangat gembira dan sangat happy. Ha, tolong komen. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, kalau anda faham, mohon untuk tekan butang love. Okey, mohon untuk tekan butang love, butang bahagia, supaya pada pagi ini, pada hari-hari yang terakhir sebelum masuknya tahun baru, kita dapat melihat banyak love, banyak kebahagiaan, banyak kegembiraan. Okey, dan itu akan menarik dalam hidup kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, berapa ramai yang dapat belajar sesuatu pada pagi ini? Anda boleh komen, kami belajar sesuatu. Okey, anda boleh komen, kami belajar sesuatu dok. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita ada nak yang sangat tinggi dan setelah kita ada belief yang luar biasa, okey, untuk kita percaya kita akan capai benda tu, dan kita perlu ada tindakan. Okey, kita perlu ada tindakan. Tuan-tuan, kalau nak sahaja, kalau belief sahaja tetapi you tak buat tindakan. Tindakan ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal al-amal. Okey, amal ataupun action. Tuan-tuan, tindakan adalah segala-galanya. Hasil daripada nak yang tinggi, hasil daripada belief yang sangat tinggi, maka kita akan buat action.
tuan-tuan, kita akan buat action. Baik, ini yang ramai yang bermasalah. Ini yang ramai ada cabaran. Mereka tak tahu nak buat action apa. Mereka nak dah tinggi. Okey, mereka nak dah tinggi. Mereka believe dah tinggi. Tetapi action tak tahu nak start from where. Okey, berapa ramai pagi ni yang ada cabaran, yang ada cabaran, you nak action macam mana? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut Dr. Nur Ashikin Marzuki, saya sebut Mazidah Rejab, okey, saya sebut Faridah Hanim, saya sebut Nurhanani Abdul Rahman, tuan-tuan, nama-nama yang saya sebut ni, tuan-tuan dan puan-puan, anda patut tanya soalan. Okey, anda patut tanya soalan. Sebab ketika Nur Ashikin Marzuki jumpa saya, okey, ketika Nurhanani jumpa saya, ketika Mazidah Rejab jumpa saya, ketika Faridah Hanim jumpa saya, tuan-tuan dan puan-puan, mereka luka parah. Mereka luka parah. Mereka mengalami kecacatan. Mereka luka parah. Mereka no hope untuk habiskan PhD mereka. You bayangkan, 5 tahun, 4 tahun, 8 tahun, mereka tak jumpa apakah action yang patut mereka buat. Dan mereka hampir-hampir left group. Mereka nak tinggalkan apa yang mereka telah buat. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai yang ada cabaran untuk tahu apa action patut buat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kata kalau pagi ni kita mulakan dengan apa? Kita mulakan bertanya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya sebut nama Nurhanani Abdul Rahman, Mazidah Rejab, okey, Dr. Nur Ashikin Marzuki, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak anda terfikir, okey, satu soalan, apa dia? Ha, tolong dengar betul-betul. Tolong dengar betul-betul. Tolong bagi perhatian. Tolong fokus kepada apa yang saya nak sebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Fokus, fokus, fokus. Baik, besarkan fokus you. Dan mohon untuk tekan butang share. Kalau you nak dengar apa yang saya nak sebut sekarang, tolong bantu kami untuk tekan butang share. Okey, mohon bantu saya untuk buatkan watch party dalam personal Facebook anda. Dalam Telegram anda kalau ada. Dalam grup-grup master PhD anda. Mohon bantu kami untuk buatkan watch party. Kalau you nak, saya sebut apakah yang patut you tanya. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. So, pagi ni berapa ramai yang nak? Tolong komen. Kami nak dah. Okey, pagi ni berapa ramai yang believe? Tolong tulis. Kami believe dah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, pernah tak anda terlintas? Pernah tak anda terdetik? Bila saya sebut Nur Ashikin Marzuki, saya sebut Faridah Hanim, saya sebut Nurhanani Abdul Rahman, saya sebut Mazidah Rejab, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak anda terfikir? Pernah tak anda rasa macam nak tanya apa dia? Mesti ada benda-benda yang Shikin Marzuki buat. Mesti ada benda-benda betul yang Nurhanani buat. Mesti ada benda-benda betul yang Faridah Hanim buat. Mesti ada benda-benda betul yang Mazidah Rejab buat. Okey, so pagi ni berapa ramai yang tiba-tiba aha. Okey, poinnya, kuncinya adalah you kena tahu apa benda betul yang mereka buat. Okey, dan subhanallah, dalam platinum saya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kita meraihkan, setiap hari kita meraihkan, kita celebrate orang-orang yang ada progress. Setiap hari. Okey, wa imma progress in term of academic, dan juga kita meraihkan, okey, in term of life. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, anda patut tahu, anda patut tanya, okey, apakah benda-benda betul yang mereka buat sehingga mereka boleh capai impian mereka yang aku pun nak capai. Okey, so pagi ni berapa ramai yang belajar sesuatu? Okey? Baik. Dan yang kedua, okey, dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, yang kedua pada pagi ini yang terakhir, okey, yang kedua pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah,
apabila saya bercakap dengan insan-insan ini, apabila saya bercakap dengan Mazidah Rejab, saya bercakap dengan Nur Hanani Abdul Rahman, saya bercakap dengan Nur Ashikin Marzuki, saya bercakap dengan Farida Hanim yang semalam, okey, berapa ramai yang menonton, okey, sesi bersama saya dan juga Farida Hanim. Okey, boleh komen. Adakah you belajar something daripada perkongsian saya dan juga Farida Hanim semalam? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bertanya kepada mereka. Saya selalu tanya kepada mereka yang capai apa yang mereka nak capai sepanjang tahun ini. Okey, soalannya adalah, saya kata, what if jika you jumpa proses yang saya bantu ni lebih awal? What if jika Farida Hanim, jika Nur Hanani, jika Mazidah, jika Nur Ashikin Marzuki jumpa proses ni lebih awal? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, jawapan mereka, Doc, to be frank, kalau kami jumpa proses Doc ni lebih awal, pastinya kami telah pun viva sejak tahun lepas. Allahu Akbar. Mereka seakan-akan berpakat. Mereka seakan-akan sepakat menyatakan, jika kami jumpa, okey, Allah Ta'ala bantu kami jumpa proses ni lebih awal, pasti kami telah viva tahun lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dan anda tak perlu percaya. Dan anda tak perlu percaya. Dan pagi ini, okey, dan pagi ini saya mohon kepada para platinum yang menonton, kepada para platinum yang menonton, tolong catatkan sesuatu. Tolong catatkan sesuatu, apa yang telah anda capai bila anda bersama dengan proses yang kita bantu. Okey, anda boleh catatkan, mungkin halaman anda meningkat, mungkin draft anda meningkat, mungkin anda dan SV semakin rapat, ataupun anda semakin confident yang anda akan selesaikan PhD anda daripada 20 helai meningkat kepada 100 helai. Okey, so mohon bantu kami pada pagi ini dan mohon bantu saya kepada para platinum yang mendengar dan committed pada pagi ini, tolong catatkan sesuatu di kaca skrin. Apa yang anda capai, okey, apa yang anda capai seawal 2 minggu, seawal sebulan, seawal 2 bulan, seawal 3 bulan, seawal 4 bulan anda bersama dengan saya, apakah yang anda capai dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses ini? Tolong komen. Okey, tolong komen. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Sebab itulah apabila kita nak masuk tahun baru ni, apabila kita nak masuk tahun baru ni, kita perlu semak balik. Kita perlu semak balik apa tindakan kita yang menyebabkan kita capai benda tu dan apa yang tak menyebabkan kita capai. Apa tindakan yang kita buat yang menyebabkan kita terkandas. Dan kita cuba tengok siapakah insan-insan di sekitar kita, siapakah orang-orang di sekitar kita yang mana mereka capai benda yang sama yang kita nak capai. Dan mereka capai dan aku tak capai. Tuan-tuan, kuncinya adalah anda mesti bertanya apakah benda-benda betul yang Dr. Nur Ashikin Marzuki buat. Apakah tindakan-tindakan betul yang Mazidah Rejab buat. Apakah tindakan-tindakan betul yang Nur Hanani Abdul Rahman buat. Dan apakah tindakan-tindakan betul yang dilakukan oleh Farida Hanim. Okey, so pagi ni berapa ramai yang faham? Okey, so pagi ni berapa ramai yang faham boleh komen, saya faham dah. Okey, dan untuk itu, sebelum saya berakhir pada pagi ini, jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ini memberi manfaat kepada anda, memberi impact kepada anda, mohon komen, beri impact dah, beri manfaat dah. Dan untuk itu, kepada anda yang nak, anda yang believe, dan anda yang nak tahu apa actionnya, tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu actionnya secara detail, apa patut you buat untuk you capai macam Dr. Mazidah Rejab, macam Dr. Nur Hanani Abdul Rahman, macam Dr. Nur Ashikin Marzuki, macam Dr. Farida Hanim, apa yang you nak capai, you nak berlaku pada diri you tahun depan, apa you patut buat? Tuan-tuan dan puan-puan, saya jemput you. Okay, saya jemput you daripada hati saya, kita masih buka. Okey, kita masih nak buka pendaftaran. Okey, walaupun kita telah tutup sejak 3 hari lepas. Tuan-tuan, kami terpaksa buka. Kenapa? Sebab terlalu banyak orang yang
PM ke message Facebook saya. Okey, terlalu ramai yang minta dan merayu nak join lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan kuasa veto yang saya ada, berbaki lagi kurang 2 hari sebelum berlangsungnya seminar nak ubah tesis, saya jemput anda daripada hati saya. Kalau anda nak tengok, anda juga jadi seperti Nur Ashikin Marzuki. Anda nak jadi seperti Mazidah Rejab. Anda nak jadi seperti Nur Hanani Abdul Rahman. Okey, anda nak jadi seperti Farida Hanim yang viva semalam, yang disambut dengan 50 orang. Tuan-tuan, cuba anda bayangkan. Cuba anda bayangkan, pernah tak berlaku dalam dunia ni? Okey, seorang yang keluar bilik viva disambut macam kenduri kahwin. Okey. Siapa yang pernah tengok? Okey, disambut oleh 50 orang. 50 orang yang macam kenduri kahwin. Kau rasa? Tuan-tuan, pengalaman saya viva, tuan-tuan pergi sendirian, balik sendirian. Kau rasa? Tuan-tuan, saya ulang balik. Saya ulang balik. Pengalaman saya viva, pergi viva sendirian dan balik viva bersoloan. Kau rasa? Tuan-tuan, tak pernahlah in my life saya menyaksikan seorang yang keluar daripada bilik viva disambut dengan 50 orang dengan sangat dahsyat. Seumpama kita meraihkan seorang wira yang balik daripada medan tempur. Tuan-tuan dan anda tak perlu percaya. Ini semuanya alhamdulillah berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku dalam proses yang saya bantu. Okey, so untuk itu saya jemput anda, saya masih benarkan untuk tim saya menerima sebarang pendaftaran sehingga malam ini sahaja. Okey, sehingga malam ini sahaja dan kami takkan buka lagi. Okey, sebab tim saya kapasitinya boleh kontrol hanya 4,000 orang sahaja. Dan kalau lebih daripada 4,000 orang sehingga malam ini, kami terpaksa tambah tim. Okey, so mohon bantu untuk anda segera mendaftar sehingga malam ini sahaja. Dan tolong tengok link yang kita berikan di bawah anda itu. Kalau anda masih nampak link tersebut dan kalau anda tak tahu nak daftar macam mana, dan saya mohon kepada para platinum yang ada sekarang ni yang masih menonton setia bersama saya pada pagi ini, mohon anda bantu kawan-kawan anda di kaca skrin. Okey, anda boleh bantu kawan-kawan anda di kaca skrin untuk anda daftarkan untuk mereka. Okey, sebab tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda nak pada hari ini dan apa yang anda believe pada hari ini dan apakah tindakan yang anda buat pada hari ini akan menentukan apakah result anda pada tahun 2021. Okey, dan anda tak perlu percaya, mereka yang memilih untuk buat keputusan 28 hari bulan 12 2019 tahun lepas, dan tolong tanya siapakah mereka hari ini dan apakah yang mereka capai hari ini, dan anda tak perlu percaya. Okey, so buat keputusan. Okey, tingkatkan nak anda, tingkatkan belief anda. Okey, dan juga anda tingkatkan cara anda bertindak dengan bertanya apakah, okey, apakah benda betul yang dilakukan oleh Dr. Nur Ashikin Marzuki. Apakah benda betul yang dilakukan oleh Dr. Mazidah Rejab? Apakah benda betul yang dilakukan oleh Dr. Nur Hanani Abdul Rahman? Dan apakah benda betul yang dilakukan oleh Dr. Farida Hanim Shakir? Okey, so itu sahaja pada pagi ini. Terima kasih banyak. Seperti biasa, anda belajar. Dr. Rakyat Urus, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda petang nanti. Bye-bye. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak doktor. Semoga Allah mudahkan segala urusan doktor. Doktor
Dr. Roket yang ya Allah dalam kesehatan rasa. Allah mudahkan segala perjalanan doktor dalam membantu bangsa postgraduate student. InsyaAllah doktor. We all love you doktor. Assalamualaikum. Tangisan itu masih terdengar lagi. Adakah peduli sahabatku, bersabarlah dengan ujian Tuhan. Natijah kealpaan kepahitan yang kau lalui pasti berakhir. Kedamaian kan muncul kembali. Hadirlah kedamaian, kami memerlukan.